dari komitmen, saya kira dari kepala daerah tidak merotasi kepala sekolah, guru dan SDM lainnya selama minimal 4 tahun khusus untuk sekolah negeri. Ini saya kira terutama tadi di sekolah yang menjadi sekolah penggerak. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua perlu kami sampaikan juga yaitu tentang pembinaan dan pengawasan di masing-masing level pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui ada PP nomor 12 2017 yaitu tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Saya ingin sampaikan dalam konteks ini ada 4 hal yang digarisbawahi. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendagri atau selaku pembina umum dan Kemendikbud terkait selaku pembina teknis ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak. Saya kira ini perlu disampaikan atau perlu dicermati oleh para gubernur, bupati, dan wali kota.